Okay guys, aku Daniel and welcome to the escape. So guys, for this video, ini adalah video yang sangat bermakna untuk aku dan mungkin aku akan tengok lagi sekali bila maybe kalau subscriber kita dah dapat 100,000 ataupun even more. So video ni aku nak tunjukkan dengan korang yang aku dah dapat ni. Macam korang tengok dekat thumbnail and macam korang tengok dekat dalam tajuk, title video ni. Fokus lah. Aku dapat surat dari Google AdSense and surat ni adalah di mana kod account Google AdSense aku dihantar from Paris. Aku baca dia punya tu. And charge the non-distribution La Poste LP UK 99002 Paris Inter daripada France, daripada Perancis lah obviously. And surat ni aku dah isi, aku dah buka dah, tapi bukan aku yang buka, is mama aku yang buka, aku bagi dia buka. And aku dah buka. Once korang buka, korang akan dapat, macam mana aku nak tunjuk ah? Okay, korang akan dapat macam ni. Kod aku tutup. Like this lah. Aku terbalikkan. Bila korang dah buka, korang akan dapat macam tu lah. Dia akan bagi ada tulis kata Google AdSense dan dia akan tulis your Google AdSense personal identification number. Welcome to Google AdSense. To enable payments for your account, please follow these steps. Step 1, kita sign in, kita punya Google account, Google AdSense with the email address and password you used during application process. Step 2, click the gear icon and select payments. Step 3, in the left navigation bar, click account information, then click verify address. Step 4, enter your PIN as it appears on the right and click submit PIN. So, video ni aku nak ceritakan lah macam mana bermulanya. Aku dah cerita kat lepas tapi tak full lah orang kata. Macam mana bermulanya aku lebih kata lebih hype, lebih attract untuk aku teruskan buat YouTube even tak ada orang tengok, tak ada orang subscribe, subscriber sikit kan. Tapi macam mana kita boleh datang semangat tu balik, spirit tu balik untuk kita buat video, teruskan continue kita punya buat, kita buat content, kita buat lagu, kita buat music video, we create short films and do everything about video content and everything on YouTube. So pada tahun 16, aku cerita kat video lepas tapi aku nak cerita kronologi full lah. 2016 kita buat YouTube, kita buat account YouTube tapi account lain, nama dia Das Film Productions and we got 19 or 20 subscribers time tu. At that time kita upload macam-macam clip dan clip film Juvana kita, Juvana sekolah. Okay, itu tolak tepi, korang dah tahu kat video yang lepas. Kalau korang nak tahu cerita yang penuh, korang boleh tekan kat sini. Oh sini, letak dulu kiri kanan lah kalau aku nak letak. Kadang-kadang aku malas, aku just edit, aku upload terus, aku tak taruh subtitle apa semua, aku upload je. So yang aku tengok ni maybe Melayu je lah. So yeah, 2016 aku berpindah ke Skincha ni and basically aku start balik buat YouTube 2017. Tapi 2017 tu aku buat video pasal naik basikal, main basikal lajak. Zaman-zaman budak lajak lah orang kata time tu. So 2018 pun sama. 2019 kita start kurang lah kita main basikal. So 2019 aku start buat satu short film tajuk Aku Nana, tapi aku tak upload short film tu. And aku buat macam-macam lagi yang aku buat lagi, Ezra, aku buat Super Hana Hani. We just got like every single parts tu, we just got like 20 or 30 views, something like that lah.
And it's just sikit kan. It's not quite enough for untuk monetizing ataupun untuk kita famous ataupun kita we macam mana orang bilang, orang kata untuk kita dapat subscriber yang banyak lah. Sampai pada tahun 2020 aku repair motor aku dekat satu workshop ni. Nama, kalau ikutkan nama dia apa tah aku tak ingat, tapi orang panggil, biasa orang panggil Ayang lah. Orang panggil Ayang workshop motor shop, motor kedai repair motor motorcycle lah. Aku ada kenal dengan satu pemain ni, nama dia Amal, Akmal. And time tu dia tengah tengok YouTube tau. Dia tengah tengok YouTube, aku duduk lah sebelah dia, dia tengah tengok Blackpink time tu. Tengok Blackpink. And aku tegur dia, "Bang, cuba bang tengok YouTube channel saya." Dia pun buka lah YouTube channel kita kan. Dalam aku nak ajak dia tengok YouTube channel aku tu, a bit malu lah sebab yelah korang tahu subscriber aku time tu baru 20 or 30 subscribers or something like that. It's sangat sikit. But aku beranikan diri untuk minta subscriber, untuk minta Abang Amal tu subscribe aku lah. And abang tu buka, dia tengok short film aku, dia cakap, "Oh bagus, bagus, bagus." And dia ada plan dengan aku, dia cakap, "Daniel, apa kata kita buat satu konten pasal wow? Abang ada buat wow kat rumah?" Aku pun terfikir, nak ke tak nak, nak ke tak nak. And aku pun kata, aku pun bilang kat dia, aku cakap, "Okay abang." So pada hari Jumaat tu kita datang rumah dia, kita main wow semua. Surprisingly video tu just got like 7k, now is going 8k views. It's quite a lot untuk kita, views yang banyak. So dekat sini aku nak cakap, aku nak ucap thank you lah dekat Abang Amal. Terima kasih sebab sokong, support kita ataupun berusaha siang malam. Orang kata siang dia minta orang subscribe kita punya YouTube channel. Setiap kali every single customer come to dia orang punya workshop, Abang Amal minta dia orang subscribe kita punya YouTube channel. So it's quite good effort lah untuk kita, untuk Abang Amal lah. Effort yang baik yang ditunjukkan oleh Abang Amal. So aku pun tidak mikir panjang, aku just recruit Abang Amal as a Escape from Production team ataupun kita punya family lah, family Escape. Kita mengambil masa dalam setahun untuk kita monetize. Setahun jugalah untuk kita monetize. Aku dapat monetize, aku monetization dapat monetize awal tahun tu hari, bulan 1. And ads mula ada dekat aku punya every single video lah. Yang mana kena copyright tu aku terpaksa mute kan. So kalau korang tengok video aku yang lepas yang lama-lama mute, itu sebab aku kena copyright issue lah. Aku guna music diorang kan. And now kita dapat ni. So kita road to 100k subscribers, and kita road to achieve untuk kita dapatkan silver plate button. InsyaAllah doakan. Thank you for Danish. Stay daripada 2019, 2018 kita kenal dia. Ama 2017. Now Ama dah tinggal, dah resign ataupun dah keluar daripada Escape. Kita ada Adin. Adin join kita since 2019. And kita ada Abang Amal dan juga rekrut baru kita, cousin aku iaitu Muhaimin Al-Hakim. Hakim, cousin aku yang korang pernah nampak kat dalam short film aku. Dia baru, kita baru rekrut dia lah. Even dia dah follow kita lama dah. Ya, kita ada berapa orang? 6. Aku, Abang Amal, Danish, Hakim and Adin. Siapa lagi seorang lah? 5 orang je kita. Kalau sebelum ni, before this, kita ada 6 orang. Seorang dah left. So kita tinggal 5 orang. InsyaAllah 5 orang kita kekalkan sampai kita berjaya, InsyaAllah. Doakan segala, doakan yang baik-baik je untuk kita orang. Untuk kita orang, do subscribe us, please share our videos and like every, give us thumbs up and comments. Video kita ni banyak orang tak komen tau. Lagi satu,
aku tengok almost 80% yang tengok video aku, video kita, tak subscribe kita. So subscribe lah, korang tak rugi apa-apa, korang tak perlu bayar, korang tak ada fee ke apa-apa. Kalau okay, kalau korang nak join kita punya YouTube membership, korang akan dapat extra lah, orang kata keistimewaan lah. Korang boleh dapat access kita punya music video yang terawal. Sekarang kita zero customer sebab kita baru buat. So korang pergilah join YouTube, join kita punya YouTube membership. Kita ada 4 level, 4 stage. First lebih kurang $1, $150. Yang kedua $250, $350. And yang level 4 ni korang tak payah masuk lah. Aku sengaja buat paling mahal $400. Kalau ada yang buat tu memang aku bersyukur lah hidup aku. And yeah, apa lagi aku nak bilang lah. Aku a bit touch lah, touch a bit, orang kata terharu lah. Tak sangka pun boleh sampai 1.9k subscriber. Now is 1.91. Kita lagi dalam 900 untuk kita dapat 2k and even more subscribe kita. And yeah, aku Daniel, escape the hospice. Assalamualaikum. Bye bye. Ciao. Maybe there's something already.